panjang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita berlegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, Jakarta menduduki peringkat urutan ketiga sebagai kota dengan polusi tertinggi di dunia. Hanya normal. Cara ini terpaksa dilakukan karena kemarau melanda daerah pusat dalam beberapa pekan. Situs pemantau kualitas udara atau AQI kualitas udara Jakarta memasuki zona merah. Para petani sibuk memangkas daun tembakau agar pertumbuhannya normal. Dan menurut warga sekitar, kondisi udara Jakarta yang seperti ini sudah berlangsung sejak 18 Agustus kemarin menjadi tidak normal. Bahkan banyak tanaman tembakau yang mengering mulai dari ujung hingga pasang. Ini juga menjelaskan pada data tahun 2022 ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan khas yang berbeda-beda tiap kelompoknya. Dan dengan semangat para peserta menabuh alat keliling topah. Akan tetapi masih belum sehat karena indeks normal kualitas udara ada di angka 0 hingga 50. Cara ini terpaksa dilakukan karena musim kemarau melanda daerah sangat dalam beberapa pekan terakhir. Lihat pada belakang saya bahwa gedung-gedung di belakang ini bukanlah tertutup asap atau kabut, melainkan tertutup oleh polusi udara. Nabung alat anti gabah. Oke. Ini yel-yel dari para penonton. Tentunya ini adalah akibat dari polusi udara yang sudah mencapai tingkat tidak wajar. Tembakau yang mestinya tumbuh subur menjadi tidak normal. Bahkan banyak tanaman tembakau yang mengering mulai dari ujung hingga pengurangan emisi dari transportasi yang menggunakan energi fosil dan aktivitas industri di wilayah Jabodetabek. Dan dengan semangat para peserta menabuh alat penggiling gabah tadi. Dan salah satunya ialah melakukan WFA untuk sejumlah pegawai ASN. Dirinya oleh yel-yel dari para penonton yang berdesa mengatakan bahwa diadakannya lomba tradisi dungkan tambah dengan adanya polusi debu. Dan tercatat ada sekitar 40 juta kendaraan bermotor. Kabupaten Probolinggo. Para petani sibuk memangkas daun tembakau agar pertumbuhannya normal. Sumber penyumbang polusi udara adalah asap kendaraan bermotor yang salah satunya menghasilkan gas karbon monoksida dan berirama. Ini lantunan selawat, syair Melayu, pantun ala masyarakat Pulau Berkuluk, Pulau Putih. Udara yang sangat tidak sehat ini, maka berdasarkan data Nafas ID berada di angka 161. Lihat berbagai lewat tanah yang berbagai paling menabung dari halu terhadap bongkok-bongkok dari yang bertanahan. Jakarta pada saat ini dinobatkan sebagai kualitas udara terburuk di dunia. Beginilah suasana perlombaan yang dilakukan masyarakat Pulau Bawean atau desa Saoneng, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Polusi udara menyebabkan penyakit radang paru-paru, jantung, hipertensi, dan asma. Lantunan selawat Kiai Melayu hingga pantun Allah di pulau terjuluk Pulau Putih ini. Polusi udara Jakarta Timur membuat kualitas udara di wilayah tersebut ada di kategori tidak sehat. Kita memakai aneka kostum khas dan berbeda-beda tiap kelompoknya, dan dengan semangat harap kita menabuh alat penggiling gabah tradisional. Aksi penyemprotan ini direalisasikan dari Jalan Jenderal Sudirman hingga kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Halo Rek, saya Cak Dery, peserta uji kompetensi penyiar televisi. Luar biasa, hari ini berjalan dengan lancar, berkah, dan bahagia.
pesan untuk teman-teman semuanya untuk kedepannya selalu bersemangat dalam berlatih dan juga belajar. Monokromo udah nideres, mugi Gusti Pangeran Simbales. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Dewi Syahmadani, peserta dari uji kompetensi yang dilaksanakan hari ini. Selama mengikuti uji kompetensi ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga relasi. Dan bagi kalian yang juga akan mengikuti uji kompetensi, jangan lupa niat dan juga kalian harus yakinkan pada diri kalian bahwa kalian pasti bisa. Semangat! Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Evi. Aku baru aja ngikutin ujikom penyiar televisi di Probesco. Kesan-pesan aku adalah yang pertama, kesan aku seneng banget karena awalnya aku ragu, tapi ternyata aku coba, aku bisa. Dan pesan aku buat teman-teman yang udah selesai ikutin ujikom, semoga bisa menjadi orang yang bermanfaat ya, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke semuanya. Kayak gitu ya kakak ya. Oke, sudah.